Hai teman makan apa? Saya tukang jalan jajan. Saya mau mengajak Anda untuk menikmati street food ala Yogyakarta. Apakah ini benar street food ala Yogyakarta? Mari ikut saya cari tahu. Kita kulo nuwun sama yang punya tempat. Kita mau makan angkringan yang sedap dan juga kayaknya oke banget buat dicoba. Nah, aku lagi ada di angkringan telap-telep, kalau orang sini bilang telap-telep. Apa aja yang mau aku makan di sini banyak banget. Yang namanya angkringan itu pasti menyediakan makanan ala Jawani yang ukurannya itu kecil-kecil. Nah, biasanya porsinya itu juga kecil-kecil. Tapi jangan salah, kalau kamu makannya banyak ya harganya juga mahal, ya toh. Baik, saya mau ambil yang spesial banget khas Jawa. Nah, niki wonten usus. Nah, niki sing penting. Ini namanya kekel. Supaya kolesterol saya tambah padu lagi, saya tambahin lagi nih endog dan juga hati. Nah, sementara yang lain ini ada yang kekinian supaya menjangkau customer yang lebih muda. Contohnya ini ya, macam-macam sosis-sosisan, bakso-baksoan. Nah, yang paling penting juga ini kan yang bagian baceman. Ini namanya baceman ya. Kita juga harus coba yang ini, tempe ini dan tahu. Terus saya harus cobain. Nah, kalau orang Malang ini manggilnya dadar jagung, tapi kalau di sini apa ya? Aku juga agak ragu nih apa ya? Bakwan. Bakwan, oke. Okay. Terus di sini juga ada yang sudah diolah, ada yang disambelin dan segala macam. Oke. Okay. Saya segini dulu, ini udah banyak banget. Satu lagi pelengkap hidup saya, kulit goreng. Nah, biasanya di angkringan itu semua ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Sama Mbak E, tolong dipanasi. Agak gosong, Mbak ya. Kecapnya enggak usah banyak-banyak. Sambal kecap, Pak. Ah, tapi enggak usah banyak-banyak, tapi agak gosong. Favorit saya itu kalau pesan angkringan itu harus agak gosong sedikit supaya rasa renyahnya itu semakin nikmat karena karamel dari gula yang ada di kecap. Kok aku jadi medok ya? Tapi yang jelas, kalau kalian pengen coba makan angkringan, itu artinya kalian juga harus bertemu dengan nasi kucing. Nah, di sini ada nasi kucingnya kalau nggak salah saya. Nasi kucing di sini itu pilihannya banyak banget. Banyak banget. Salah satu favorit saya yang nggak ada di tempat lain tuh ini. Sih, nasi kecombrang. Nasi kecombrang satu, terus mana lagi nih? Nah ini nasi teri. Biasanya supaya lebih saklek lagi saya cari satu. Nah ini nasi, kita coba nasi tempe aja deh. Nasi tempe atau cumi? Cumi kan kita nggak punya cumi tadi ya. Nah, makanan ini kalau di Yogyakarta memang namanya angkringan. Tapi kalau dari Solo, di Jawa Tengah atau di Klaten, nasi hi namanya. Hidangan orang kampung ya. Kita coba nanti seperti apa angkringan yang ada di Pontianak. Tentu berbeda dengan yang ada di Jogja ya kan. Nanti kita coba, kita mau tahu juga harganya seperti apa. Saya mau makan di luar aja. Ini makananku sudah jadi semuanya. Jadi ini ada usus-ususan dan juga ada goreng-gorengan dan juga bacem-baceman. Semuanya komplit. Nah, nanti aku mau pesan wedang uwuh biar makin muantep. Terus ini pelengkapnya banyak ya, ada kerupuk, ada peyek. Wah, banyak banget. Dan aku nanti makan sama sambal bajak. Ini sambal bajaknya. Ini udah ditumis ya.
Kayaknya sih pedes kok dari lihat bijinya. Oke. Sembari menunggu minuman saya datang, saya mau cerita sedikit mengenai angkringan yang ada di Indonesia. Jadi angkringan ini pada dasarnya adalah makanan orang yang memang dibuat untuk nangkring. Nah, nangkring itu artinya duduk jagong gitu ya, duduk ngumpul sama teman-temannya terus sambil ngemil. Nah, kenapa dibilang ngemil? Karena porsinya kecil-kecil. Beda sama makan nasi yang setumpuk banyak terus ditambahin lauk-pauknya macam-macam. Nah, karena ini ceritanya ngemil, makanya dia tidak banyak porsinya. Jadi kalau kamu kepengen apa, kamu ambil dikit. Tapi jangan salah, semakin banyak kamu makan tusukannya, ya semakin mahal juga harganya. Nah, biasanya minuman pelengkapnya itu ada wedang owo, ada wedang jahe, terus wedang jahe susu, kopi jos, dan biasanya ciri khasnya itu cereknya itu disimpan di atas bara apinya. Jadi itu dia supaya tetap hangat. Nah, angkringan sendiri itu sebenarnya modelnya bukan gerobak ya, tapi pikulan. Jadi pikulan yang melengkung, dipikul. Nanti si bapak kan berada di satu tempat, terus dia pakai ya tempat duduk seadanya lah ya, untuk orang-orang itu bisa jagong di situ, duduk nangkring sambil makan. Nah, dulu setahu saya ada satu angkringan yang juga lumayan, pertama kali saya datang ke Pontianak itu ada di sekitaran Bundaran Supadio. Nah, itu juga rasanya luar biasa. Tapi ini itu jauh banget, jauh. Kita makan yang dekat aja. Nah, telap-telap ini ada di sini, di Jalan Pancasila sama di Jalan Jawa. Telap-telap ini artinya makanan enak-enak semuanya ya. Saking enaknya gitu loh. Oke. Ini wedang owoh saya sudah datang. Nah, ini ya. Owoh itu dalam bahasa Indonesia artinya wedang sampah. Loh, kenapa dibilang wedang sampah? Ya, lihat ini isinya. Campur aduk nggak karu-karuan. Wah, saya menemukan sesuatu yang baru di sini. Di aslinya wedang owoh itu tidak ada bunga telang ya. Ini bunga telang namanya. Warnanya ungu walau dibikin teh. Biasanya wedang owoh itu warnanya pink karena daun kayu secang itu, nah itu bikin dia pink. Nah, terus di dalamnya ya macam-macam rempah-rempah khas Indonesia. Terus kalau dimakan rasanya seperti apa? Seger dan anget. Oke. Saya makan dulu. Nah, ini menurut saya salah satu ciri khas dari telap-telap yang saya nggak bisa temu di tempat lain. Nasi kecombrang. Oh, kecombrang. Pernah tahu kecombrang, Mas kameramen? Oh, nggak tahu. Kecombrang itu bahasa Indonesianya, bahasa Betawi itu honje, honje. Honje. Nah, ini dia. Honje. Jadi honje ini agak susah dicarinya di sini. Jadi honje ini setahu saya didatangkan dari Medan kalau di sini. Saking jauhnya ya, susah dicari. Nah, ini dicampur sama... Oh, nggak ada. Beneran kecombrang aja. Nah, kecombrang itu daunnya tuh seperti daun apa ya, sejenis akar rimpang ya, itu mirip dengan umbi apa ya, saya mau gambarin. Ah, lengkuas. Mirip banget. Cuman yang kita makan ini bunganya. Gitu. Ini bunganya ini yang kita makan. Harum. Aromanya harum dan sangat khas. Tapi kalau misalnya kalian makan dia sudah tua, bijinya itu jadi asem. Bacem. Kalau kurang pedes, sambal bajaknya digelosopkan ke dalam suambel sini. Mak prok. Oh.
Ini udah dikasih sambal bajak. Sambalnya ini tebakanku sih manis, soalnya agak hitam. Coba ya. Wah, pedes. Ini aku buka yang nasi teri. Ini di oseng. Favorit aku. Kalau makan angkringan ini memang nggak bisa sedikit dan nggak seru kalau nggak rame-rame. Jadi kudunya makan rame-rame. Namanya juga cangkroan, nangkring, ya mesti rame-rame dong. Nanti aku pengen tahu ini berapaan nih harganya. Kalau kemarin aku makan sih masih sekitar 3.000 sampai 5.000 per tusuknya. Nanti kita cari tahu berapa ya harga per tusuknya. Pokoknya seingatku di sini 3.000, 5.000-an. Dan menurutku untuk makan 20.000 itu sudah kenyang. Banyak gitu. Nah, kalau kalian mau datang, ini ke Jalan Pancasila. Kalau di Jalan Pancasila itu tempatnya jauh lebih besar. Dan juga antara Pancasila dan juga Jalan Jawa, itu menunya ada yang berbeda. Dan kabarnya, di pagi hari mereka buka untuk menu yang baru. Kemarin aku sampai penasaran loh mau makan di sini, cuman karena pagi aku kerja, jadi aku nggak bisa. Oke, selamat makan di angkringan, telap-telap. Pokoknya, kalau udah makan di sini, ingat, batasi kolesterolmu. Aku nggak tanggung jawab kalau kamu nanti nggak bisa bergerak malam-malam. Selamat makan.